apocalypse. Oke mas bro, kita masuk ke cara pemasangannya. Di sini saya menggunakan S penjelajah file mas bro ya. Kalian juga bisa menggunakan jar asifer atau file manager bawaan HP mas bro ya. Oke, nah kita buka saja S penjelajah filenya.
Dan tampilan seperti ini kita geser kanan, kita cari di mana kita menempatkan file downloadan kita, Mas Bro, yang sudah kita ekstrak ya. File downloadan harus kita ekstrak terlebih dahulu, Mas Bro ya, karena filenya berbentuk zip. Oke, kita buka. Nah, ini file yang sudah saya ekstrak, Mas Bro, Super MAC 90 fps ya. Nah, di sini kita salin satu persatu, Mas Bro, ActiveSafe config dan file packs-nya. Kita klik di ActiveSafe, Mas Bro. Dan tampilan seperti ini, kita tekan di ActiveSafe-nya dan kita klik salin. Kita keluar, kita menuju folder Android, Mas Bro. Kita keluarkan dan kita masuk folder Android. Data, content.bg, terus ke file, UEFI for game, Sendu tracker extra, save, save game. Nah, kita tempelkan ActiveSafe di folder save game ini, Mas Bro. Kita klik tempel dan klik ini. Nah, sudah terpasang ActiveSafe-nya. Sekarang kita keluar, kita masuk ke folder downloadan yang sudah kita ekstrak tadi ya. Nah, kita masuk ke folder downloadan dan kita salin config-nya, Mas Bro. Ya, di sini ada pilihan resolusi dari 360p sampai dengan 1080p. Ini sesuaikan dengan device kalian, Mas Bro ya. Saran saya untuk RAM 2GB bisa menggunakan 480p atau 360p ya. Nah, di sini saya menggunakan 540p, Mas Bro, dan kita klik tekan seperti ini di game user setting-nya dan kita klik salin. Setelah itu kita keluar, kita masuk ke folder Android, data, content.bg, terus ke file, UEFI for game, sendu tracker extra lagi, terus ke save, terus ke config Android. Nah, kita tempelkan game user settingnya di folder Android ini, Mas Bro ya. Kita klik tempel dan klik ini. Oke. Nah, jadi sebelumnya, Mas Bro ya, bagi kalian yang sudah pernah pasang file Enjoy ya, file config Enjoy, kalian harus hapus terlebih dulu, Mas Bro, seperti ini. Kalian tekan di file Enjoy-nya dan klik hapus, Mas Bro ya. Klik OK. Nah, sudah terhapus ya file Enjoy-nya. Sekarang kita keluar dan kita buka folder downloadan kita, Mas Bro. Kita salin file packs-nya. Oke, kita buka download dan Super MAC 90fps-nya. Dan file packs-nya kita buka dan kita klik tekan seperti ini di gamepad-nya, Mas Bro. Kita klik salin dan kita keluar, kita menuju folder Android. Data, content.bg, terus ke file, UEFI for game, sendu tracker extra, save packs ya. Kita tempelkan di folder packs, Mas Bro ya. Kita klik tempel dan kita klik ini. Oke, nah ini sudah terpasang semuanya, Mas Bro. Sekarang kita keluarkan saja dan kita buka PUBG Mobile-nya. Jadi begitu, Mas Bro, untuk cara pemasangannya. Sampai di sini, semoga ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.